Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal. Topiknya adalah matriks. Soal ini diambil dari soal SIMAK UI tahun 2019. Matriks adalah pelajaran, ada di pelajaran matematika, biasanya diajarkan di sekolah menengah atas, di kelas 11. Mari kita lihat ya. Diketahui A sama dengan, ini ada matriks ukurannya 2x2, B juga ukuran 2x2. Jika A ditambah T dikali B merupakan matriks singular. Matriks singular apa ya? Matriks singular itu determinan sama dengan 0 atau tidak punya inverse. Nah, gitu ya. Untuk matriks 2x2, inverse itu apa ya? Determinan itu apa ya? Nah, jadi sebenarnya begini. Determinan itu AD min BC. Kadang-kadang ditulisnya pakai kurung siku, determinan, nah begitu ya. AD min BC. Oke. Sedangkan inverse itu lambangnya begini, 1 per determinan. Lalu matriksnya dibalik, dilawan. Nah, sebenarnya begitu. Jadi untuk matriks singular, determinannya 0. Nah, ini yang ininya 0. Jadi nggak bisa dapat inverse karena 1 per 0. Gitu ya. Oke. Berikutnya, nah ini ada lagi mengenai ini nih. Kalau di matriks, kalau huruf kecil itu berarti skalar. Skalar itu maksudnya angka. Jadi ini bukan matriks itu. Oke. Mari kita kerjakan. A ditambah TB. Jadi ini determinan ya. Ini matriks ya. 1 2 2 1 ditambah T dikali min 1 2 1 1. Oke, sampai sini. Jadi 1 2 2 1 kalau perkalian matriks dengan angka semua kebagian, min T 2 T T T semua dapat ya. Ini di, bagaimana penjumlahan? Penjumlahan atau pengurangan matriks kerjakan posisinya yang cocok. Makanya ukurannya harus sama. 1 ketemu min T, 2 ketemu 2T. Yang sebelah sini 2 ditambah T, ketemu sini 1 ditambah T. Oke, kita sudah ketemu nih matriksnya. Nah, tapi katanya matriks singular. Oke, kita cari determinannya. Berarti determinannya 1 min T, 1 tambah T. Gitu ya. Ini kurang bagus misalnya ya, T dengan tambah. Kurang, nah sekarang diagonal sana, 2 ditambah T dikali 2 ditambah 2T, nah ini sama dengan 0 karena matriks singular. Oke, kita kerjakan bagaimana ini. Ayun-ayun. Oh, ini gak usah ya, ini istimewa selisih kuadrat ya. Masih ingat di SMP kelas 9, A kuadrat min B kuadrat. Sebenarnya sebelumnya di kelas 8 sudah dikenalkan. Ini babnya aljabar. Kelas 9 dipakai sering sekali ya. Nah, sekarang digunakan lagi. Jadi ini nggak usah ayun-ayun. Langsung kiri kuadratkan 1 dikurang kanan kuadratkan T kuadrat. Oke. Dikurang, nah yang ini harus ayun-ayun. Ini kali ini, ini kali ini. Ya, cabit kepiting, perkalian pelangi, boleh. Ayun-ayun, 2 kali 2, 4. 2 kali 2T, 4T. Ini kali ini, 2T. Ini kali ini, 2T kuadrat, sebenarnya 0. Nah, sekarang, ini kalau dikerjakan, jadi 6T. Lalu kita ayun-ayun, 1 min T kuadrat, min kali 4, min 4. Min kali 6, min 6T. Min kali ini, min 2. T kuadrat sama dengan 0. Oke, sedikit lagi.
kita pindah ke atas ya. Pindah ke sana ya. Ini 1 kurang 4 minus 3. Ini ada minus 6T. Ini ada min 3T kuadrat sama dengan 0. Oke, sampai sini. Ini bisa disederhanakan, kita bagi saja min 3. Saya mau susun yang T kuadratnya di depan ya. Min 3T dibagi min 3. Jadi T kuadrat ini dibagi tambah 2T ini dibagi plus 1. Difaktorkan, berarti berapa kali berapa? 1 dijumlahin 2. Wah, istimewa. 1 dengan 1. Kalau gitu jumlahnya cuma 1 nih. Min 1 saja. Ini kan sama ya. Oke, kita sudah dapat min 1-nya. Dan tinggal isi ke sebelah sini. Kita isi ya ke sini ya. Kalau gitu jadi T kuadrat negatif 1 kuadrat ditambah 3 dikali negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 dikuratin 1 dikurang 3 ditambah 2. Wah, jadi 0. Oke, dipilih yang A. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.